Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Kebun Teh Jamus, yang mana hari ini sedang diselenggarakan acara Kopdar atau Kopi Darat yang diselenggarakan oleh Perwira atau Penter Ngawi Ramah, sekaligus untuk memperingati anniversary Perwira yang ke-1. Acara ini dihadiri oleh komunitas-komunitas Isuzu Penter se-Jawa Bali, kurang lebih 1.000 peserta. Memang banyak sekali yang hadir dalam acara ini karena memang acara ini sekaligus untuk berkumpul antara komunitas-komunitas Penter dari berbagai daerah sekaligus untuk meramaikan anniversary Perwira yang ke-1. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menemui Ketua Panitia untuk menjelaskan rangkaian acara pada hari ini. Acara ini sekaligus untuk menyambung tali silaturahmi serta menambah rasa persaudaraan antar sesama komunitas Isuzu Penter di seluruh Indonesia. Terlihat sikap solidaritasnya ini ketika para peserta undangan yang hadir dari berbagai daerah se-Jawa Bali saling bertukar berbagai macam cindera mata dengan komunitas Perwira yang sedang berulang tahun yang ke-1 ini. Dalam acara ini juga disuguhkan hiburan musik agar suasana acara anniversary Perwira atau Penter Ngawi Ramah ini semakin meriah. Suasana begitu meriah dengan memilih Kebun Teh Jamus sebagai lokasi acara karena udaranya yang sejuk sehingga para peserta bisa betah dan bersantai. Pada hari ini acara kita adalah anniversary Perwira yang pertama pada 1 tahun. Perwira lahir tanggal 24 Juni, karena bertepatan tanggal 27 Juni adalah hari Minggu, kita ajukan 1 hari. Pada dasarnya Perwira itu adalah komunitas lokal Ngawi, komunitas Penter Ngawi Ramah. Untuk peserta yang diundang dalam acara ini dari mana saja? Untuk peserta, konsep dalam kegiatan ini adalah silaturahmi nasional pengguna Penter se-Jawa Bali. Dari mulai Cirebon, kemudian tadi juga ada dari Bali, dari Banyuwangi, dan kota-kota yang lainnya. Terus untuk prospek kedepannya, Pak? Dalam keseduluran Penter itu yang diutamakan adalah kesedulurannya. Jadi dalam kita berkendara di jalan dimanapun pasti akan menemukan sedulur kita. Jadi prospeknya ke depan kita akan mempererat lagi keseduluran dengan konsep-konsep acara adik-adiknya di dulur-dulur yang lain. Harapan kedepannya seperti apa? Harapannya ke depan untuk Perwira dan kami keluarga besar Perwira, harapannya adalah ke depan kami bisa semakin solid, bisa semakin bertambah banyak anggotanya, kemudian bisa juga menjadi sebuah komunitas yang tidak hanya berkendaraan, tetapi juga komunitas untuk bersifat sosial. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, ini dari komunitas mana? Ini dari WPP, Mbak. Warok Penter Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Nah, dari Ponorogo sendiri menghadirkan berapa peserta, Pak? Untuk hari ini, untuk di acara anip yang ke-1 dari Perwira, ini ada sekitar 50 KR. 50? Kucing, gitu. Oh, iya. Terus, pesannya Bapak untuk acara anniversary Perwira yang ke-1 ini apa? Bagus, gitu. Untuk acara yang pertama ini, saya rasa melihat tingkat kehadiran ini sangat ramai sekali. Antusiasnya juga dari klub-klub lain dari luar Jawa maupun dari komunitas-komunitas lain juga sangat banyak sekali. Harapan kedepannya untuk Perwira sendiri seperti apa? Ya, semoga tetap solid, terus maju, dan terus berkarya. Terima kasih, Bapak. Nah, demikian pemirsa kegiatan anniversary Perwira yang pertama ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa terjalin tali silaturahmi antara komunitas-komunitas Isuzu Penter se-Indonesia. Saya Fitria Devi dan kerabat kerja GRTV melaporkan.